Halo guys, jumpa kembali di channel gue Joy Gaming Official. Oke, hari ini gue mau bahas tentang tips and trick ya, cara buat kalian kuat ya di akun gratisan atau F2P ya. Di sini lu lihat sendiri VIP gue nol ya. Gue sama sekali nggak pernah top up ya. Dan CR gue juga 894.000 ya, tim power. Dan lu bisa lihat sendiri ya. Di arena gua peringkat 28 ya, itu maksimum ya, paling bagus ya. Dan di sini Battle King gua juga udah lumayan ya, gua bisa dapat 7 kali kemenangan ya, padahal lawan gua nggak gampang loh. Oke, gimana caranya, kita langsung aja ya. Di sini kalian ke cultivate ya. Nah, gambar daun ini kemarin gue udah bahas tentang tips and trick ya, bagian pertama tentang advance startup skill level up pixel enhance awake generative lock ya. Dan kedua adalah cultivate. Nah, cultivate ini bisa membuat atribut kalian meningkat ya, bukan team power juga ya. Di sini atribut kalian akan meningkat dahsyat ya, seperti contoh ya, indeks gua tahu nih. Di sini indeks gua, kalian harus wajib ya mengumpulkan semua Digimon sorry guys, dan kalian harus upgrade ya. Pertama aktifkan setelah dapat Digimon ya. Contoh di sini gua SSR Wargreymon. Nah, kalian aktifkan ya. Terus kalian upgrade menggunakan scroll ya. Index of upgrade scroll. Kalian level up, upgrade terus ya sampai batas batas bintang Digimon kalian. Di sini gua udah maksimumnya di bintang 4 ya. Harus upgrade ke bintang 5. Kalau gua dapat lagi baru gua bisa upgrade. Di sini bisa menambahkan status kalian atau HP dan damage kalian ya. Setiap upgrade akan menambahkan atribut pokoknya ya. Mau dari kualitas S, SSR dan S dan A, B ya pokoknya mah. Tapi intinya kalian harus fokus di SSR aja ya. Kalau masih belum dapat juga SSR, kalian di S aja. Tapi gue saranin fokusnya di SSR aja ya. Nah, di sini gue lihat sendiri ya, SSR gue udah max ya, dan S gue cuma di Growmon doang. Dan setelah indeks ke talent ya, nah, talent paling bagus guys untuk menambahkan status kalian. Line up di mode semua mode ya. Contoh mode formasi, mode practice dan mode learn ya. Di sini gua udah max semua ya, bukan max ya. Max 30 gua baru 7 ya. Asal bisa dibuka aja. Lu ikutin aja ya line up gua. Nah, di sini 7777 di mode formation dan di mode practice juga gua udah 7777 ya. Dan mode learn juga 77. Nah, gua belum kebuka nih. Gua belum dapetin talent lagi. Lagi ngumpulin talent. Ya, abis talent kalian ke Digimon Spirit ya. Digimon Spirit kalian harus memberi makanan kepada Digimon kalian ya, seperti Wargreymon, Megadramon, X-Wargreymon, Lilithmon dan Machmoromon ya, pokoknya tipe ABC. Tapi lebih fokus di paling bagus gitu, paling kuatnya seperti ini. Nah, di sini kan Digimonnya tipe A ya, dan tipe S-nya cuma Wargreymon. Kalian fokusin di Wargreymon, dan di tipe A-nya kalian harus jangan sampai unfamiliar ya. Ya, maksimal acquainted ya. Ini akan menambahkan total speed kalian. Ini berguna buat one by one dengan pemain lain ya. Seperti di arena, champion trials, kota arena dan yang lain ya, pokoknya yang berhubungan dengan player lain ya. Jadi setiap total speed
misal total speed lo lebih gede nih dari lawan, misal 10.000 lawan 9.000, pasti lo bakal nyerang duluan karena lo total speednya lebih gede daripada lawan lo ya. Tapi kalau total speed lo kecil, lo bisa diajar duluan sama lawan lo. Jadi ini lebih guna. Jadi setiap makanan kalian fokusin ya untuk yang paling dijemur paling kuat ya. Untuk yang lemah kalian pasin aja di mode acquainted ya. Contoh gua nih X-Ward Lemon. Gua udah sampai ya admiring. Nah, ini udah total speednya udah bagus 1500 dan atribut bonusnya juga udah gede ya. Dan enlightenment gua belum ya, unfamiliar, karena kemarin gua baru dapet ya dari event. Nah, di sini juga gua, nah di sini Mega Dragon gua juga admiring ya. Nah, pokoknya itu, dan udah di Demon Spirit untuk menambahkan total speed kalian ke artifacts. Nah, wah kok ke talent artifacts. Nah, kalian harus wajib ya menaikkan tren ini. Tapi sebelum lu naikin tren ini, gua saranin lu kumpulin aja Soul of Artifact Carry energinya ya. Kumpulin aja buat event ntar ya. Ada kok buat make Soul of Artifact Energy ya. Lumayan kan rewardnya. Jadi kumpulin aja sebisa mungkin yang paling banyak ya. Sini gua udah ngumpulin 6.000, nunggu eventnya keluar ya. Jadi enggak capek-capek gua kalau udah habis gua bingung keteteran. Ini gua udah baru kebuka Nethernail ya. Ini mesh kosong gua, atribut gua FP, attack, kedep, final damage reduction. Nah, di kedua gua udah lumayan ya. Dan pertama juga gua udah lumayan HP, attack, ya, pokoknya mah. Dan setelah itu ke benediction. Nah, di sini paling bagus, guys. Jadi kalian semakin tinggi level, semakin kuat kalian, semakin bertambah total atribut kalian. Contoh nih gua nih. Di sini gua udah level 72 ya, dan harus kebuka unlocknya pada level 79. Gua harus ke 79 baru membuka. Ini setiap Digimon, nah ada modenya, mode baby, mode child ya, mode adult ya. Nah, kalian sebisa mungkin ya guys, mode paling gede ya guys. Misal mode normal ya, kalian beli aja 720, itu akan, contoh gua kan gua belum beli nih CS Summon ya. Nah, gua belum beli nih, baru di mode child ya. Ini cuma atribut attacknya 300, depthnya 114, dan heal pointnya cuma 2300 ya yang gua pakai. Ini gua belum beli mode adult. Nah, ini semakin gede ya, attacknya juga bertambah dari 440 ya 162, dan heal pointnya juga 3300 ya. Yang gua pakai cuma 2300. Nah, lu lihat sendiri ya guys ya. Di sini gua CR gua 894 atau team power ya. Buat ke benediction ya. Nah, gua coba ke CSMon ya. Nah, gua ceng, gua ganti adult, gua beli nih. Ceng. Nah, in use kan. Nah, team power kalian akan nambah guys. Tadi gua 894.000 jadi 895.000. Itu gunanya benediction ya. Semakin tinggi mode yang lu pake, model yang lu beli, atau lu bisa beli ya pake diamond atau gems, kalian bakal menambahkan atribut attack, depth, dan heal pointnya lebih tinggi ya. Tapi bagi gua ya sayang ya kalau lu pakai belinya pakai games, misal 780 lu beli ya, itu sayang. Mending lu tunggu aja kalau lu udah level 95, udah unlock level 95, itu lu baru beli tuh pakai games, karena itu lebih mengirit ya. Nah, udah kan, ini bakal nambah damage-nya lebih tinggi guys. Nah, setiap mode akan berbeda-beda. Misal baby berwarna merah, child berwarna biru biasa, dan mode adult berwarna ungu. Dan gua nggak tahu mode selanjutnya karena gua belum buka ya, belum open.
Nah, yang kedua adalah achievement ya guys. Di sini adalah pencapaian kalian ya, untuk menambahkan total speednya juga ya. Jadi untuk menambahin total speed bukan dari makanan juga, dari achievement juga akan bertambah. Contoh gue nih, gue baru dapetnya segini ya. Gue 60 kali ya, baru 60 kali berarti 2 bulan kalau nggak salah ya. Nah nambahkan 10.440 total speed gua. Nah, udah achievement. Nah, time alloy guys. Ini paling mujarab guys, paling bagus dalam menambahkan atribut guys. Lu lihat sendiri atribut gua ya, di basic constellation ya, normal dan advance gua tuh. Udah bagus ya, udah warna pink dan lebih bagus warna oranye guys. Warna oranye gua kasih ke X War Dragon guys. Sini gua udah max ya di Azure Dragon Alloy ya. Maksimum ini untuk menambahkan atribut yang paling bagus guys, paling tinggi. Nah, untuk dapetinnya kalian ke Draw Alloy ya. Kalian beli aja yang gratisan aja, jangan beli yang games ya. Karena gamesnya buat lu tabung ntar di event apa namanya? Event semua server, gua lupa. Nah, lu beliin yang pakai gold aja yang lebih irit ya, karena itu bisa hoki-hokian kalau dapat oranye ya, lebih bagus. Kalau lu dapat oranye lu upgrade aja guys, paling max paling tinggi pokoknya. Itu akan mendapatkan atribut damage kalian ya, atau HP atau yang lainnya. Nah, di sini gua kehabisan gold ya, gua tunggu ntar aja lah. Nah, di Soul Guard juga bagus guys. Kalian masukin Digimon untuk penjaga kalian ya. Di sini gua pakai suka Sakuyomon ya. Buat apa namanya? Buat penjaga gue Soul Guard juga. Nah, di sini kalian upgrade aja, ini bakalan nambah basic astagfirullah. Basic status kalian. Di sini gua belum buka ya unlock ya. Harus memiliki 6 Digimon upgrade ke oranye ya. Gua harus punya 6 Digimon oranye kalau untuk membuka ini. Sedangkan gua nunggu kalau oranye-nya kalau gua udah dapat SSR aja. Nah, itu gunanya cultivate, guys. Paling berguna untuk menambahkan team power kalian lebih bagus atau lebih kuat, guys, dibandingkan yang enggak pakai, yang belum ngerti cultivate ya. Jadi semakin tinggi level semakin kuat guys. Jangan ini, jangan lama-lama kalian atau nunggu mengumpulkan games ya, tapi mengabaikan level kalian. Di sini kalian daily missionnya harus dapetin experience-nya. Nah, seperti purified Digimon, arena challenge, konsumsi rebates ya, stamina full, gold touch, yang pokoknya yang dapetin experience kalian ambil ya. Seperti Alex Expedition ini 150 experience timnya, bagus itu, lebih bagus ya. Nah, gua udah level 73 ya di sini ya. Dan manfaatin sebaik-baiknya ya games kalian, jangan diambur-amburin, pokoknya ditabung aja buat ntar ya event semua server ya, kalian bakalan dapat bagus SSR ya. Jadi itu trik kedua ya guys. Udah gue lanjut aja ya ke arena. Arena ini lebih baik lu paling tinggi ya, paling ranking lu paling tinggi, paling bagus, karena rewardnya juga bagus ya untuk dapetnya. Misal reward gue di 28 gue di rank ini ya, gue dapet 140 udah games ya per hari. Total yang gue dapet 2430 ya, udah dapet ya.
karena gue nggak bisa naik lagi, gue bawa aja kali ya. Ini juga ini lumayan kuat ini, gue bisa sih, gue attack nih 73, gue coba ya, gue challenge. Oke, gue PBGNC. Nah ini total power lebih berpengaruh guys. Nah total power gue lebih gede daripada PBGNC ya, jadi gue bisa nyerang duluan. Nah kuatannya tinggi-tinggi emang. Gue bisa win karena tim power gue dan total speed gue lebih unggul daripada dia. Gue bisa naik rank ya. Woi, lumayan kuat ya. Sekali tebas ya. Woi. Oke, gue coba Wargreymon ya. Wah, langsung ultimate Wargreymon. Wah, bisa ngancurin dia langsung ya. Wah, winners kan gue KO deh. Dan gue naik ke ranking 23 guys. Lumayan guys. Nah setiap hari kalian ambil ya 5 pokoknya. Jangan sampai kalah. Kalau kalah ya cuma nambah 1 poin skor ya. Kalau menang 2 skor ya. Nah setiap hari kalian harus ke Battle King ya. Battle King untuk Sigen Up ya. Tiap malam kalau salah sama Union Combat ini lumayan untuk mendapatkan makanan Digimon ya. Dan hasilnya kalian bisa tukar ya di sini. Dan manfaatin lagi Cross Serpent Infinite Mountain ya guys untuk mendapatkan itemnya. Nah ini bagus untuk, pokoknya kalian wajib beli advance version ya untuk upgrade advance kalian, seperti zaman kalian Soul of Artificial Energy juga kalian. Jangan kalian ambil yang tipe Digimon itu nggak berguna atau gue ya. Kalian yang ambil yang penting-penting aja, beli yang penting-penting aja. Sini squad arena gue. Nah di sini squad arena gue masih. Woi, gue turun peringkat nomor 7 guys. Ntar gue lawan lagi dah kalau itu. Oke guys, segitu aja ya guys. Tips and trick buat kalian jadi kuat. Ingat aja cultivate yang paling berpengaruh untuk menambahkan team power kalian menjadi kuat ya. Dan gunakan games kalian sebaik mungkin. Gunakan gamesnya untuk menambah experience saja, untuk level up ya akun kalian. Semakin tinggi level, semakin tinggi mode-mode yang bisa dibuka, semakin kuat atribut kalian ya. Itu aja guys. Next video gue bakalan kasih video adventure atau yang lain ya. Pokoknya next video ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video gue. Dan terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di next video. Oke, guys. Bye.